Haleluya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Shalom. Perkenalkan, beta saya Novi Kotngoran. Saya bekerja di media darapos.com dan juga admin di channel YouTube Ibaratan Empar. Bapak Ibu, saya mau menceritakan kisah atau membagikan sedikit berkat rohani kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, di mana tadi malam saya mengalami sedikit gangguan tidur Bapak Ibu. Saya tidur di jam 11 malam dan kira-kira di jam 12 begitu saya mengalami sesuatu yang buruk. Saya hampir meninggal tadi malam dan saya ketakutan. Jadi saya bangun untuk berdoa dan setelah itu saya tidur lagi. Tapi waktu saya tidur, saya sedikit was-was Bapak Ibu dan teman-teman. Saya berpikir bahwa apakah saya masih bisa bangun di pagi hari atau tidak. Tapi puji nama Tuhan, saya bisa ada di pagi hari ini dan saya bisa membagikan berkat di pagi hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini saya diberkati sekali di dalam 1 Tawarik 4 ayat ke-9 dan ke-10. Saya bacakan ayat ke-9 dan ayat 10-nya saya nyanyikan karena ayat ke-10-nya sudah ada lagunya beberapa tahun yang lalu dan lagunya ini cukup populer dan memberkati banyak orang. Saya mulai dari ayat ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian Bapak Ibu, semoga semua pergumulan, kesakitan Bapak Ibu dan teman-teman semua dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam kemenangan iman.